Oke guys, kali ini Om Abay pengen ngasih tahu bagaimana caranya dari handphone bisa receiver langsung ke TV. Pertama, kalian harus siapin alatnya dulu ya guys. Kalian harus beli dulu alatnya. Receivernya itu adalah ini, dongle Chrome WiFi Display Receiver. Multi-screen interaktif by passing only one button. Kali ini mobile yang baru. Kalian buka dalam busnya itu ada ini ya, ada kabel power dan WiFi cable. Kemudian juga langsung ini port HDMI nya untuk langsung ke TV nya ini dipasang ya guys, langsung ke bagian kabel yang colokannya seperti ini, HDMI. Kemudian kalian colokin ini, gunanya buat ke listrik. Kalian harus punya palanya lagi, palanya sambungannya lagi ya. Kalau saya sih pakai ini, disambung ke sini, sambung ke power bank, sambung ke power bank yang satunya, kemudian yang ini buat langsung dicolokin ke alat HDMI yang tadi ya. Nah, yang dicolok tadi buat disambung ke alat HDMI yang tadi di ujung sini. Nah, nanti akan menyala nih seperti ini. Dan case-nya disambungin ke power bank. Bisa juga langsung ke listrik, disambungin kepalanya juga ya. Untuk channelnya pindahin ke HDMI 1. Kalian oke. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada tampilan seperti ini. Di sini ada keterangannya, kalian harus mendownload aplikasinya dulu nih buat di handphone. Namanya Esmira melalui App Store ya. Nah, ini guys, aplikasinya namanya Esmira, berhubung Om Abay udah download. Tinggal Om Abay buka saja, diklik, dibuka. Nah, di sini ada tampilan nih sebelah kiri Miracast atau Chromecast. Terus ada Esmira App. Kita klik yang Esmira App. Nah, di sini ada konfigurasi sama scan QR code untuk connect WiFi. Kita klik yang itu. Kemudian kita scan nih yang ada di TV-nya, guys. Nah, sudah menjadi seperti ini. Tandanya sudah tersambung. Kalian klik done. Sudah. Nah, ini yang ada di connect atas. Nah, ini sudah tersambung nih hotspotnya. Jadi hotspot wifi-nya sudah tersambung. Nunggu sebentar. Kita cek ininya, wifi-nya. WiFi di sini sudah tersambung ya, Anycast PF9185. Oke, nah, sudah tersambung. Kita back, kemudian sudah di checklist Anycastnya. Di sini di atas ada Miracast, kita klik yang Miracast, kemudian klik connect nih, tombol ini ada connect, klik connect, langsung ke pencerminan layar. Setelah itu ada tulisan nih di penjari perangkat TV Samsung 4 series. Kita klik. Maka akan tersambung nih, sudah tersambung ke layar TV-nya. Nah, ini sudah tersambung ke layar TV-nya. Kali ini Om Abay pengen tes main
refreshing. Dari sini disambung pakai wifi-nya, kemudian nyambung ke TV-nya. Oke, selamat mengerjakan ya guys. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.